Saya Taufik, leader JOX 2020. Ikuti terus perjalanan kami di Discover Java Archipelago selanjutnya. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat nikmat keselamatan dan berkah diberikan kepada semua sehingga kita bisa ada di Hotel Lor In Solo ini mengikuti seremoni start di event JOX tahun 2020. Kita akan bersama-sama sebagai keluarga besar Java Overland, saya mengucapkan selamat datang. Pertama pada rekan-rekan dari Badak, ada dua orang yang sebagai pendatang baru, yaitu Om Ako Irsan dan Om Jul. Selamat datang Om. Kemudian dari tim Radikalem ada tiga orang datang baru, ya, dari Om Jun, Om Deddy Junaidi dan Om Sutopo. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Kemudian dari tim Puncak Joyo, Pak Agus dan keluarga, Bu Yusti. Ngapunten kalau selama persiapan sampai dengan pelaksanaan hari ini dan sampai dengan nanti di finish saya banyak cerewet di track, jadi ngapunten sangat. Terus kemudian kita juga terima kasih juga ke rekan-rekan yang lain yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Saya akan ditemani oleh Mas Adib Daudi. Mas Adib, ini seksi sibuk, semua perlu urusan dari JOX ini Mas Adib yang ngurusin. Kemudian saya ditemani oleh Pak Mujianto Blegur. Pak Blegur, Om Blegur, saya kenali dulu leadernya ini, co-leadernya ini Pak. Pak Blegur di panggung, Pak Blegur ke panggung sama Pak Tony sekalian. Jadi biar kenal, ya. Nanti kita kenalan sama Pak Blegur, Pak Tony dan Mas Adi. Kenalkan, nama saya Tony. Saya asal dari Kalimantan Selatan. Pekerjaan saya ya off-road, ngikutin hobinya polisi. Ya, hobinya polisi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Topik, khususnya Java Overland yang telah menerima kami bergabung di Java Overland untuk beberapa tahun terakhir ini. Saya mengikuti terus untuk Java Overland yang tadinya jadwal kita ke Labuan Bajo ini diganti ke Solo, Bandung. Mudah-mudahan di 2021 untuk Labuan Bajo tetap terlaksana. Insya Allah terlaksana ini. Mungkin itu saja pengalaman yang saya alami selama bergabung di Java Overland.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di Java Overland alhamdulillah cukup lama, yaitu semenjak Java Overland 1 sampai hari ini, dan alhamdulillah saya juga bisa mengikuti walaupun kadang-kadang nggak sampai finish karena ada kegiatan yang lain. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Mujianto Blegur, biasa dipanggil Blegur aja. Itu adalah nama dari kecil sebenarnya, tapi saya sering ditelepon sama teman-teman yang namanya Blegur asli dari Lombok katanya ya. Saya bilang saya bukan marga, saya bilang saya itu Blegur itu sejarahnya. Saya lahir pada tahun 71, waktu itu musim nasi bulgur, Mbak Indra. Nah, musim nasi bulgur di kampung itu, saya lahir di Blitar, di Wlingi. Jadi sama nenek, saya dijuluki bulgur aslinya, bulgur. Nah, tapi keluarga mungkin untuk mudahnya manggilnya Blegur. Nah, itu sejarahnya Mbak Indra. Untuk Java Overland, mulai dari Java Overland 1 sampai sekarang, alhamdulillah jalurnya cukup oke banget. Susunan manajemennya nggak usah diragukan lagi. Itu mungkin alasan kita semua bisa mengikuti Java Overland sampai hari ini. Semoga untuk ke depan Java Overland lebih baik lagi. Yang kurang diperbaiki lagi, Mas Taufik. Yang penting di masa pandemi ini kita sama-sama jaga kesehatan bersama, saling mengingatkan. Saya kira itu Mas Taufik yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan semua, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gur. Kalau Asadim gak usah dikenalin ya, dari kemarin kita sudah tahu bahwa beliau sudah memimpin racing komite kita dari hari ini. Yang penting rileks ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk menghajar kendaraan. Saya tahu Anda persiapannya luar biasa. Saya meng-coach dari Mas Bang Jul kemarin bahwa karena ini event ini ekstrim, 80% keberhasilan event ini ditentukan dari persiapan. Saya yakin persiapan teman-teman sudah sangat matang sampai dengan hari ini, makanya kita tinggal 20% menyelesaikan tracknya. Oke? Selamat bersenang-senang. Salam off-road, go! Jawa off-road, yes! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Adib. Perangkap logistik, perangkap suspend track, perangkap bikin tulip, apa lain. Pokoknya semua itu Mas Taufik. Mas Tabrut juga kalau saya sebutin sama. Jadi ada Mbak Endra. Mbak Endra ini juga yang selalu setia menemani Mas Taufik. Namanya Mas Andi, ini bagian administrasi dan segala urusan perizinan. Itu kita dari panitia memanggil dia itu Sinyo. Jadi ada sejarahnya itu Sinyo, kalau saya ceritain 2 hari gak apa. Jadi namanya Sinyo. Tapi sebetulnya 5 ini menjadi satu di Mas Taufik semua. Jadi kalau memang Java Overland itu ya Mas Taufik. Sedikit pengenalan official dari kami. Mas Tabun yang selalu pegang kamera. Jadi kalau ketemu Mas Tabun bawaannya pengen senyum karena selalu pegang kamera. Acara selanjutnya adalah briefing singkat jalur LC, jalur oleh Racing Komite kepada Bapak Adib Dordi yang terhormat, kami persilakan. Jawa Overland. Wah, kok lemes pak. Sarapannya hotel kurang nih. Jawa Overland. Yes. Nah itu baru semangat. Perkenalkan lagi. Kesel ya pak. Nama saya Adib. Saya ditutup coba Pak Tobel untuk sebagai kemarin kita sudah berkenalan lewat satu lari acara sprint race. Saya tadinya mungkin banyak belum mengenal dari teman-teman semua, sudah mulai mengenal. Kita saling mengenal, dan sebelumnya saya juga mohon maaf kalau dalam acara sprint race kemarin ada 1-2 hal dari saya sendiri ataupun dari tim yang dalam melakukan proses sprint mungkin kurang berkenan atau ada salah-salah tutur kata, kami dari tim Racing Komite mohon maaf ya bersama-sama. Mungkin dari Bang Jul ada sedikit yang perlu disampaikan kepada peserta Bang Jul. Kita saling ingetin aja. Jadi ada faktor safety buat mobil, faktor safety buat orangnya, dan jangan lupa lingkungan kita. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, stay humble, kita sopan aja mainnya. Nikmati perjalanan, stay safety, dan jangan lupa bahagia terus ya.
siapa lagi? Taufik, itu aja, terima kasih. Saya dulu jabatan tingkat terakhir Kapolda Jawa Barat, Kapolda Manado, Kasesbim, tadi juga ada peserta dari Sesbim, terima kasih adik-adik semuanya. Silahkan nanti di bersukaria sepanjang jalan. Jadi sementara saya sudah istirahat di sini, di Solo. Jadi silahkan siapapun yang mampir atau mengadakan perjalanan ke Solo, mungkin Harley, motor besar, sepeda, jeep, silahkan mampir ke rumah saya welcome. Kebetulan istri saya pun juga hobi juga, jadi khusus untuk jeep-jeep ini saya baru diracuni oleh Pak Taufik. Saya mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Java Overland, mudah-mudahan ini membawa dampak yang luar biasa baik dari aksi sosialnya maupun titik-titik pariwisata yang baru. Ini harapan saya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Foto disita. Ya, foto. Ini. Kasih. The most loyalty participant, Pak Om Titis. Cuman diwakili sama Om Dilan. Yes. Salam obrut. Oke, okay, driver, navigator, kru, kembali ke kendaraan masing-masing. Ya, alhamdulillah, pagi ini kita akan menjalani GMX 2020. Kita berangkat dari Hotel Lor in Solo menuju ke Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti terus perjalanan kami di Java Overland 2020. Dalam hitungan mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Selamat jalan Pak Rider. Semoga sukses acaranya. Selamat jalan. Selamat jalan Pak Bergur. Pak Bergur, selamat jalan. Di belakang ada Pak Tony dan Mas Suka. Selamat jalan. Oke. Kita lanjut. Dari Malang, di belakangnya ada Pak Aku Irsan. Di belakangnya lagi ada siapa, Mas Adit? Ada Bang Jul. Oke. Ada Bang Jul, di belakangnya ada Pak Rama, dan di paling belakang ada Oscar. Oh. Ya. Ini Pak yang saya bilang tadi Pak, tim badan ini kelas berat Pak. Kelas berat. Jalan sebulan kita udah siap lah. Jadi siap nggak pulang ya? Siap nggak pulang. Ya. Jangan siap diusir dari rumah nih. Ya, baik, mantap. Om Bobi, mobil ada siapa aja, Om Bobi? Mungkin bisa diperkenalkan. Ya, kita semobil bertiga dengan Julian Johan atau JJ dan kru dari Niki. JJ, siap. Ini udah siap benar ikut Om Bobi? Insya Allah. Nggak pengen ganti mobil? Insya Allah aman. Aman ya? Aman. Gimana, Om? Ikut JOX dari kemarin sampai sekarang, kesan-kesannya gimana? Seru banget JOX, soalnya dari kepanitiannya juga well organized banget buat semuanya.
dari treknya, dari mulai startnya sampai finishnya, jadi benar-benar enjoy, rasanya kayak ketagihan, pengen lagi yang berikutnya, berikutnya lagi, jadi udah gak sabaran nunggu hari ini sih. Jadi itu tadi kata Om JJ, saya dengernya sampai merinding gitu. Siapa? Ya untuk Java Overland, siap lahir batin Om, dunia akhirat siap. Udah paling lengkap tuh persiapannya, lahir batin dunia akhirat. Siap ya Om ya? Siap Om, siap. Siap diajarin tracknya ya, mudah-mudahan safety tetap selamat. Ini siap. Ada senior saya nih, ini guru saya yang menjerumuskan saya ke lubang off-road yang gelap. Bang Jul. Yes. Bang Jul, ini the humble leader. Saya kasih julukan Bang Jul ini the humble leader. Jadi leader yang apa ya, bahasa Inggrisnya itu pintar ngomong. Gimana Bang Jul, persiapan Jo? Karena udah tua, jadi ngomong. Ya persiapan, insya Allah kita siap. Ya mudah-mudahan mobil sehat, orang-orangnya juga sehat, navigator sehat, dan acaranya sukses. Itu yang penting. Makasih, Bang Jul. Siap ya, berangkatkan ya. Datuk, siap tuh. 3, 2, 1, go! Mantap, Jok! Lanjut! Om Oscar! Ini paling lucu, Pak. Mencicipi trik ala JO, Java Overland X, kira-kira gimana? Insya Allah siap. Siap ya? Kondisi mobil siap, navigator siap? Siap. Princess Mira ditemani oleh apa ya, saya akan julukan nih. Ini the kalakan navigator. Itu Cak Pendol. Saya orang Jakarta, jadi ngomongnya Pendol. Ini lo pengen off-road, kotor, capek, keringet, panas. Kenapa ini? Nyari spa-nya di hutan, spa lumpur. Jadi spa alami? Iya. Oh, ini luar biasa ini. Ini kayaknya dari papanya ini. Papanya membuat... Jangan karir ya. Takut diajarnya anak saya. Oh, papanya didikannya papa. Jadi kalau didikannya papa ini satu tim pasti siap banget ini. Kira-kira apa persiapannya untuk ikut JW kali ini? Minum vitamin. Minum vitamin? Ya, gak bawa strap, cuma minum vitamin ya? Oh, gak bawa. Oh, bawa. Kalau gak bawa, gak bawa. Oke, terima kasih Princess Mira. Semoga sehat, selamat, sampai finish nanti. Selamat. Amin. Belakangnya di sana nih, gue. Aduh, saya jadi malu mau ngomong. Intinya mobil ini untuk mobil off-road lah pokoknya. Untuk ngikutin JO, spesial untuk JO mobil ini. Wah, ini spesial mobil dibuat untuk JO. Ini namanya Kak Joko MKT. Salah satu dia adalah ketua IOM 2x1 Pusat. Jadi IOM Pusat udah paling baik IOM. Tapi 2x1 Pak. Persiapannya beras yang banyak biar tidak lapar. Kalau beras kasihan Pak Inu nggak dikasih lauk Pak.
berarti kalau saya berhasil minta sini karena persiapan saya cuma nol semua. Tapi siap ya Pak Cepeng ya? Insya Allah. 3, 2, 1, go! Oke, teman-teman Juli, Pak Joko, Pak Ino, Pak Jari di jalan. Selanjutnya di belakang pisau ada tim Kobra. Oke. Oh, navigatornya Pak Jun. Padahal, mana sebelumnya? Ini kok yang tua ditaruh di depan ini gimana, Pak? Yang tua di depan. Soalnya ini Kobra ini orangnya nakal-nakal. Jadi yang liarnya suka ngentup istilahnya. Itu saya taruh tengah sekarang. Oh. Ya, taruh tengah sama yang belakang sendiri. Okay. Ya, jadi agak kuning sama. Tetapi memang gila semua ya ini memang gila. Semuanya tidur di hutan. Okay. Jadi mohon maaf nanti kalau namanya tidur di hutan dia tidak mau jalan mohon maaf. Soalnya kamu saudaranya saya. Hei, sini kamu. Ini teman saya off-roader yang sukanya paling ngeyel, Pak. Ya, jadi saya pikir ribet berapa kali kalau saya sudah sedih, Pak. Kita mesti ribet di urusannya. Benar, Pak. Saya kasih stiker, saya pelakkan ke di belakang, Pak. Saya sampai ngomong, ini kan buat di pintu, orang ke sini. Alasannya nggak bisa ditempel. Saya ancam, nggak lolos pun kamu. Bisa, Pak. Jadi, kalau nggak ngeyel, namanya bukan sahabat saya, Om Junasa. Pokoknya, ngeyel sih. Jajal ngeyel. Pokoknya dia ikuti alur ini katanya nggak mantap. Ya, betul. Betul ya, ini ya. Harus tetap renceng ya. Terus siapa lagi gimana, Om? Alhamdulillah kalau gitu. Saya sudah siap, terus tapi orang makan cocok ngeyel memang mobilnya ya. Ya memang kadang-kadang mobil itu mengikuti orangnya. Kalau orang ini ya mobil itu kayak ya, mobil sehat ya. Ya ini, ya ini memang wah Pak Anggur Pak, saat ini pada saat mobil ini mono ya sekarang Pak. Ini paling semangat baru sampai sini pagi dan dia sempat bilang ke saya bahwa intinya. Wes, gimana caranya aku manut? Yang penting aku start Java Overland. Los gak rebel. Pokoknya los gak rebel. Jadi dia saking semangatnya, mobil sudah jalan, sempat ada trouble, bukan dibetulin, pulang ganti mobil. Jadi ganti mobil. Jadi wes, gimana persiapan untuk mobil ini sendiri dan timnya gimana? Untuk tim saya terima kasih karena tim Kobra sangat solid, luar biasa banyak membantu saya sebagai murid baru dari Abah Dahlan, dari Pak Yunasa, beliau adalah senior-senior saya yang sangat luar biasa. Saya banyak dipandu harus begini begitu. Terima kasih banget. Yang penting pokok saya berangkat. Java Overland, yes, oke. Okay. Terima kasih. 3, 2, 1 Tim Kobra Dasar yang kelapan ya Yunasa Mubudi. Di belakang ini ada Dr. Haris. Dr. Haris sebagai ya, monggo pelengkap ya. Medical Officer dari Jawa Operasi. Dan ini Kobra Lahir Tim Puncak Joyo, ada 3 mobil. Puncak Joyo. Oke, mantap. Ini salah satu contoh off-roader dengan salah satu contoh safety yang baik adalah tetap menggunakan helm. Walaupun itu driver navigator, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam track off-road ekstrim. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik. Terima kasih Pak Agus. Puncak Joyo. Dari Puncak Joyo, boleh. Tapi sebelumnya saya mau lihat mobil belakang dulu, Pak. Ini saya sempat bingung nih dengan mobilnya. Ireng, dok, barang. Tapi karena begitu saya lihat drivernya cewek. Jadi lihat mobilnya garang, drivernya cewek. Ya, mohon maaf, Mbak Yusti. Ini ibu ya, Mbak Yusti. Untuk ikut off-road ini supaya menyeret apa? Kiatnya itu apa? Semua itu safety, jadi kita bermain jadi off-roader gitu aman karena peralatan safety kita juga aman, jangan takut. Biasanya ibu-ibu tuh takut dengan lubang sedikit atau jalannya nggak rata itu udah takut. Dengan peralatan yang safety kita yakin dan kita pasti bisa.
juga didukung sama kru-kru yang ada. Kita menggunakan mobil FJ40. Mobil ini diciptakan memang tua, tapi kondisinya memang disiapkan untuk off-road juga. Apa yang paling spesial, apa yang paling dipersiapkan mobil ini untuk medan ekstrim? Kayaknya nggak ada yang spesial sih, Mas. Sing penting yakin. Nah, ini adalah salah satu kunci dari off-roader yang harus dipegang teguh. Sing penting yakin. Nek ra yakin, mulio turu. Overlanders, hari ini kita masuk di CR pertama di Trek Boyolali. Kita masuk tadi dari Simo menuju ke Kleko, susur sungai sepanjang sekitar 5 km. Jalannya seru, banyak mainan batu dan ini agak sedikit berlumpur. Nikmatin aja dengan keseruan Java Overland.
jalurnya. Sungainya tidak bisa diprediksi. Mantap, Java Overland, discover Java api cilaku. We'll be right back.
Iya nyebrang. Cepet ya. Ya, ya, mas. Dan sama begini mah kenapa mau apa? Ya, naik. Terus. Langsung maju. Kanan pol. Kanan pol, Mas. Kanan pol. Hop. Gak apa-apa, ikut dek, dek. Terus. Terima kasih, Pak. Oke, dulu. Jadi ketika kita memasuki jalur seperti ini pentingnya kru dan navigator dalam memberikan instruksi kepada driver sangat mempengaruhi kecepatan mobil untuk bisa lolos dari obstacle. Kita lihat beberapa peserta harus sangat konsentrasi dengan membawa mobilnya, karena ini medan batu, perbedaan tinggi, dan memang licin dengan kondisi sungai ini. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman driver. Mobil, berarti kan dia salah perhitungan, berarti kan skill salah ambil, berarti motor sesuai perhatian ini mau ngambil jalur mana, kan banyak dia salah ambil, berarti mobil. Dan makanya perlu feeling kita, analisa kita pengen masuk dengan kondisi mobil ini, pengen masuk jalur mana. Ya, orang kaya apa ya? Aku ya.
Andi. Oh ya weh.